Halo sahabat militer, magazines. Kapal perang Republik Indonesia KRI Hasanuddin 366 kapal kelas Sigma dari jajaran satuan kapal eskorta Koarmada 2 yang sedang operasi Satgas MTF TNI Konga 28L Unifil sandar di Mersin, Turki. Hal ini dirilis penerangan Koarmada 2. Kunjungan KRI Hasanuddin beserta awaknya ini disambut Atase Pertahanan RI untuk Turki, Kolonel Infanteri Syaiful Tolib, didampingi Asisten Atase Pertahanan Mayor Laut Eko Edward dan Liaison Officer Angkatan Laut Turki, LCDR Mustafa İpek, pada hari Senin 3 Agustus 2020. KRI Sultan Hasanuddin 366 yang dikomandai Letkol Laut Lutfi bersandar di Mersin, Turki dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2020 dalam rangka misi perdamaian PBB di perairan Lebanon. Dalam sambutannya, Liaison Officer Angkatan Laut Turki Mustafa İpek dan pihak keamanan setempat menyampaikan beberapa aturan-aturan dan tata tertib selama sandar di Mersin, terutama dalam situasi pandemi, agar protokol kesehatan tetap diberlakukan untuk mencegah dan mengantisipasi penyebaran COVID-19. Selama di Turki, KRI Sultan Hasanuddin 366 akan melaksanakan bekal ulang spare part kapal maupun logistik, serta pemeliharaan rutin sebelum kembali melaksanakan tugas perdamaian. KRI Sultan Hasanuddin bersama Satgas MTF TNI Konga 28L Unifil sedang menjalankan misi perdamaian PBB di perairan Lebanon dan kunjungan ke Turki, sekaligus wujud dari peran diplomasi TNI Angkatan Laut di dunia.